Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ojo Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berikan sebuah tip supaya channel YouTube kita cepat diterima oleh pihak YouTube dan menghasilkan uang. Bagi yang penasaran, simak video kali ini hingga selesai. Oke, kawan, bagi kalian yang sudah bosan menunggu email dari YouTube yang tidak kunjung datang, jadi teman-teman semuanya bisa memakai cara ini supaya cepat diterima oleh pihak YouTube dan bisa menghasilkan uang. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan, kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan aja YouTube Help Forum. YouTube Help Forum. Dan kita cari. Nah, di sini kita pilih yang paling atas yaitu YouTube Community Google Spot. Kita pilih, kemudian kita diarahkan ke ini, lalu kita ini scroll aja ke bawah ya, terus kita scroll ke bawah sampai terus nyampe paling bawah. Oke, kemudian kita pilih lagi Axno ya. Nah, kita diarahkan ke halaman ini. Kita isi aja yang kotak ini ya, kita isi aja request for monetisasi YouTube channel. Oke, kemudian kita langsung pilih continue. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita harus mengisi kategori. Nah, kita pilih yang monetize with AdSense. Oke, kemudian kita kemudian yang kedua pilih yang Android. Oke, lalu kita pilih lagi creator. Oke, kemudian kita pilih lagi continue. Nah, di sini diusahakan kalian semua harus sama persis sama yang aku nulis di sini. Oke, langsung aja kita tulis Hello YouTube. Oke, Hello YouTube. Good morning, karena saya menulis ini atau mengirim email ini waktu pagi-pagi, dan kalian juga harus mengirim email ini harus pagi supaya cepat diterima. Kemarin pengalaman saya ngirim ini jam 2 pagi, iya, jam 2 pagi dan jam 4 atau sekitaran subuh sudah diterima. Ya, alhamdulillah. Dan kita lanjutkan aja. Ini I have complete 1000 subscriber. Ya, jadi di sini kita terangkan kalau kita sudah mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang waktu tonton. Ya, kita ketikkan aja di situ. Target saya di kolom deskripsi ada ulasannya. Oke, lanjut lagi. Here is my channel. Oke, di sini kita harus menempelkan nama channel kita berupa
link, ya, berupa link. Oke. Kemudian ya, oke. Kemudian kita di sini tulis lagi please. Review impedability approve. Thank you. Oke. Kurang lebihnya seperti ini. Ini pengalaman saya pribadi, jadi saya mengirim ini pukul 2 pagi, jam 2 pagi, dan diterima alhamdulillah jam 2. Oke, lanjut. Kemudian kita di sini scroll ke bawah. Nah, di kolom I not a robot kita pilih ya. Kita pilih traffic light. Ya. Oke. Sudah. Nah, langsung. Nah, berhubung saya sudah mengirim ini, jadi tulisan posnya sudah tidak aktif. Bagi kalian yang belum mau minta rupiah ini, posnya aktif, kemudian langsung tekan aja yang tulisan pos seperti itu. Oke, langsung. Oke. Jadi teman-teman, tidak hanya saya yang menggunakan cara seperti ini. Di luar sana banyak YouTuber pemula yang menggunakan cara seperti ini. Waktu menunggu email yang tidak kunjung datang. Dan sekali lagi saya tegaskan, pakai cara ini supaya kita cepat termonetisasi dan kirim request ini jam 2 pagi, karena waktu di Indonesia sama yang di sana berbeda. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menunggu email dari YouTube. Tetap semangat dan positive thinking, karena setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.